saya menaruh penuh harapan dan juga penuh keyakinan kali ini kita dapat lihat dari segi bahasa badan daripada penduduk-penduduk di Parlimen Perit Buntar, baik di Dun Titi Serong maupun di Dun Kuala Kurau, yang kita lihat cara mereka berinteraksi, cara mereka meluahkan pandangan, cara mereka menyatakan ya tahap sokongan mereka. Bukan hanya sekarang, tetapi setelah pun lebih 10 kali saya datang dan saya lihat dari segi ekspresi diri mereka. Dan saya yakin ditambah pula dengan komitmen yang diberikan oleh saudara Saleh dan Bakar, dan termasuk juga golongan-golongan belia. Kalau belia di Parit Buntar ini seperti ketua pemudanya, dan juga termasuk juga apa nama saudara Gaddafi selaku presiden majlis belia, presiden sekarang ni presiden belia 4B, dan timbalan pengerusi majlis belia Malaysia, yang telah kita lihat bagaimana tahap sokongan itu semakin meningkat saban hari. Dan saya yakin dengan interaksi yang ada ini akan membuahkan hasil yang sangat baik bagi Parlimen Parit Buntar nanti. Saya nak kata puas hati kalau seperti yang kita sedia maklumlah, saya ini tidak mahu memberi pujian kepada mereka sebab saya nak supaya mereka bekerja. Walaupun saya tahu mereka buat kerja baik, yang baik, tetapi belum masa saya nak bagi pujian kepada mereka. Saya akan bagi pujian kepada mereka apabila hasilnya juga baik, maka saya akan memberikan pujian itu. Kerana saya tahu sekarang ini mereka buat kerja yang bersungguh-sungguh. Yang mereka bekerja bersungguh-sungguh dan di luar daripada lingkungan kebiasaan.